Review jujur, Chicky Twist, Flaming Hot. Jadi ini Chicky yang sering mondar-mandir di timeline medsos aku ya. Dan untuk harganya, aku beli dengan harga 6.600 saja gitu. Untuk packagingnya, ini mirip sama Citato yang Flaming Hot juga. Bentukannya mirip-mirip kayak gitu. Kalau dari karakter, sama lah ya. Semua karakter Chicky seperti ini. Cuma agak berbeda, yang ini tuh penuh dengan merah ya, menunjukkan kayak hot gitu, pedes ya. Untuk beratnya sih di sini tertera berat bersih 75 gram gitu. Jadi emang dengan harga 6.000 ya cukup besar, cukup banyak ya kalau dari beratnya kayaknya isinya. Langsung aja kita buka. Okay. Dan ya memang terlihat berat, terlihat banyak nih. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk pertama kali yang aku lihat itu kayak ciki-ciki jagung yang lainnya. Nah, seperti ini nih, mirip-mirip ya. Besar, terus bumbunya juga merata gitu. Untuk aroma, aroma kayak ada semacam kayak saus tomat ya, bukan kayak balado kalau dari aroma. Untuk bentuknya ya ada bermacam-macam, ada yang gede, ada yang kecil, tapi rata-rata gede sih. Langsung aja kita cobain. Untuk hotnya atau spicy-nya di sini bukan kayak balado yang kayak pedas manisnya ya, tapi ini kayak lebih ke ada rasa saus tomatnya gitu, asam-asam dari saus tomat gitu ya, agak-agak seger. Menurut aku sih untuk jumlah ini banyak, jadi kayaknya harus di sharing sama yang lain ya, jangan serakah gitu kan, karena emang banyak gitu. Menurut aku untuk jenis pedasnya ini masih bisa dinikmatin oleh anak-anak kecil lah, bocil-bocil gitu, jadi masih bisa aman untuk dikonsumsi karena bukan yang spicy banget gitu, enggak. Asli sih bakal lama banget kalau untuk dihabiskan untuk satu bungkusnya. Jadi menurut aku sih worth it ya, dengan harga 6.600, lumayan banyak isinya. Terus untuk bumbunya juga merata. Sekian saja video kali ini, semoga jadi referensi jajan teman-teman. Aku lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.